Ya mung gak Kepala Desa Trucuk Pak Sagio ini dalam rangka apa toh Pak? Dalam rangka tasyakuran ulang tahun kaitan pemerintahan Desa Trucuk yang kami pimpin selama 4 tahun ini pada bulan November. Ini kenapa dipilih ketoprak Pak, tidak wayang kulit Pak? Ya karena ketoprak, karena ini semua personil ketoprak adalah seluruh warga Desa Trucuk. Ini semuanya warga Desa Trucuk. Melibatkan berapa orang Pak ini? Ini yang sekitar 30 sampai 40 orang sama ini. Sama apa ya? Gamelane ini. Lakonnya apa lakonnya? Lakonnya Sriuning Mustika Tuban. Terus ini harapan apa Pak? Ini harapan adanya gelaran ketoprak ini apa Pak buat masyarakat Pak? Gelaran ketoprak ini harapan kami supaya menghidupkan kaitan seni budaya kaitan ketoprak yang konon pada tahun-tahun ini ketoprak itu sudah dianggap langka. Jadi kami memunculkan lagi budaya seni ketoprak atau sandiwara ketoprak. Ini yang keberapa Pak? Yang ketiga ya Pak ya? Ini yang keempat. Oh, yang keempat? Iya. Tahun keempat berarti? Tahun keempat. Menjabat sebagai Kepala Desa Trucuk ya? Iya, Kepala Desa Trucuk yang keempat. Apa Pak agenda kemarin pemerintah Desa Trucuk yang telah dibangun apa? Yang telah dilakukan melalui dana desa? Yang kami bangun kaitan satu, kaitan dana desa, kami mengarah ke investasi desa. Seperti pembuatan kios desa, pembuatan los pasar desa, itu pembuatan PAUD, itu menjadi investasi desa kami, Desa Trucuk. Untuk gedung olahraga gimana? Untuk gedung olahraga, untuk tahun ini kami belum bisa menganggarkan. Mungkin nanti untuk tahun 2018 arah kami gedung olahraga kami anggarkan untuk gedung olahraga. Oke, terima kasih Pak Kepala Desa Trucuk Pak Sagio. Oke, dari TKP, kabar itu yang melaporkan.